Halo teman-teman, balik lagi sama aku Gembul Channel di sini. Kali ini ceritanya nih, Mas Gembul sama keluarga Mas Gembul ingin pulang kampung. Lah, keadaan sekarang Mas Gembul ada di BSD Jakarta, teman-teman. Lah, kampungnya Mas Gembul ada di Palimanan. Oke, aku perkenalkan keluarganya Mas Gembul satu-satu ya, guys. Oke, kita masuk dulu. Nah, di ruang tamu ada Nizam dan juga Bayu. Nah, ini kedua kakakku ya, teman-teman. Halo, itu disapa sama Bang Bayu sama Abang Nizam. Terus ini mamaku, Mama Cicica. Dia lagi proses memasak untuk kita bawa ke kampung. Halo Mama. Tuh, aku Cici. Tuh kan. Nah, ada satu lagi nih, adik kembar aku. Dia sedang tidur kayaknya, teman-teman. Kita cek di atas ya. Permisi, Dafa. Nah, ini Dafa. Ya ampun, dia masih tidur dong. Eh, bangun. Kita mau siap-siap pulang kampung, Dafa. Kamu udah beres-beres, Dafa? Oh, sudah katanya. Baiklah, ayo turun ke ruang tamu. Itu udah ditunggu Mas Bayu sama Nizam. Yuk, sini. Oke, sekarang keluarga kita udah kumpul dan siap untuk pulang kampung. Nah, Mas Dafa, duduknya hadap sini. Kenapa hadap situ? Nah, ini dia. Keluarga kita ada Dafa, ada Nizam, Bayu, sama mama kita, Cicica. Oke, jadi persiapannya gimana nih? Mama sudah siapin makanan buat kita. Sini makan dulu sebelum berangkat. Oh iya, itu makan dulu yuk. Abang-abang, kita makan dulu. Bang Bayu mau makan nggak? Tuh, duduk di sana tuh. Aku duduk sini aja. Nah, sudah dong. Wah, terima kasih. Alhamdulillah, aku udah kenyang. Ayo abang-abang, mama, kalian sudah kenyang. Yuk, kita siap-siap yuk. Masuk ke mobil. Sudah, alhamdulillah. Yuk, masuk ke mobil kita. Nah, di sini kebetulan yang punya SIM cuman mama. Jadi mama yang nyetir ya, Ma. Ayo mama masuk mobilnya, disetir. Terus ini kenapa kapnya kebuka, teman-teman? Jadi mobil Sienta kita lagi rusak. Makanya kita nunggu tukang bengkelnya ke sini. Tuh, lagi dipanasin mobilnya. Aku tunggu di sini, mama, mobilnya keluarin ya. Nah, ini mobilnya udah siap nih kelihatannya. Oke, teman-teman. Sebelum kita masuk mobil dulu yuk. Masuk mobil dulu. Nah, sebelum berangkat, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. A few minutes later. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, jalan mama, kita gas. Oh iya, pakai sabuk pengamannya teman-teman ya, jangan lupa. Yeay, akhirnya kita bisa pulang kampung bareng keluarga. Yeay, asik. Nah, ini kita keluar perumahan dulu teman-teman. Nah, kocak, salah jalan kocak. Kita mau keluar menuju tol teman-teman, biar cepet ya. Eh, ada siapa nih? Oke, kita keluar tol dulu teman-teman. Nah, sekarang kita udah ada di tol nih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sampai dengan selamat ya teman-teman ya. Kira-kira kalau dari Jakarta ke Palimanan membutuhkan waktu 4 jam ini. Akhirnya jalanan sepi banget karena lebaran ini teman-teman. Tuh, sepi banget kan. Ih, keren mobilnya teman-teman. Ini mobil kesayangannya mama, yaitu Innova Venturer. Wah, ada yang mudik juga tuh. Wah, kenceng banget bawa mobilnya. Hati-hati pak. A few minutes later.
Mah, kayaknya bensinnya mau habis deh, Mah. Kita harus isi bensin dulu. Kita ke rest area bentar kali ya, Mah. Oke, yuk ke rest area isi bensin, Mah. Nah, teman-teman, karena bensin Innova-nya habis, kayaknya kita harus isi bensin dulu, teman-teman. Oke, kita isi bensin. Itu mah yang ada abang-abangnya, Mah. Tuh, samperin. Mau isi berapa, Mbak? Tuh, isi full, Mah, biar cepat nyampe ke kampung kita. Aku udah kangen sama kakek. Isi full, Pak, mantap. Nih, lagi diisi full nih bensinnya. Tuh. Wah, ada mobil belakang juga tuh. Mobil belakang juga kayaknya lagi mudik ya. Oke, diisiin penuh. Tuh, sama abangnya diisiin penuh. Oke, sudah katanya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Dadah. Oke, kita lanjut, Mah. Let's go. Yeay. Kita ke Palimanan. Desa tempat kakek kita. Mah, bikin yang kenceng, Mah. Aku gak sabar pengen nyampe kampung, Mah. Biar mama nyetirnya semakin semangat ya, guys. Apa mobilnya gak bisa kenceng, Mah? Aduh, kayaknya kita harus beli mobil lain deh, Mah. Oke, teman-teman. Ini sudah masuk tol menuju Palimanan. Kita udah ada di tol Jawa Tengah ceritanya nih. Nah, tuh ada beberapa orang yang mudik juga ternyata, teman-teman. Tuh. Wih, pakainya mobil VW. Gila, keren banget. Lah, ini kayaknya gerbang tol terakhir deh. Bener gak sih? Apakah ini gerbang tol terakhir? Setelah itu kita nyampe ke desa Palimanan. Let's go. Waduh, cukup gak? Cukup ya, syukur. Cukup kalau begitu. Nah, kita bayar tol dulu. Let's go, lanjut. Asik. Apaan tuh? Ada bapak-bapak pakai mobil The Max. Bagus banget. Kenceng lagi. Cumi, siapa yang suka cumi di sini, teman-teman? Nah, kita ke arah Palimanan. Alhamdulillah, masuk Purwakarta. Kayaknya keliru kita. What? What the? A few minutes later. Oke, setelah melewati pintu masuk tol, kita masih lurus ternyata, teman-teman. Tadi kalau belok ke kiri itu ke Purwakarta, tapi tujuan kita kan ke Palimanan ya. Oke, mama, nyetirnya yang bener, hati-hati di jalan, jangan sampai nabrak-nabrak ya. Ih, gila, ganteng gak Innovanya mama Cica, guys. Keren. Wih, ada dua mobil dari belakang tuh. Siapa ini? Mau pulang kampung juga, Pak? Waduh, ada The Max warna merah. Wah, hati-hati di jalan, Pak, sama The Max warna coklat. Gila asapnya. Hati-hati, Mak, kita ketutup asap mobilnya. Tuh di belakang ada mobil lagi. Wah, banyak ternyata yang pulang kampung ya. Ya ampun, The Max merahnya kecelakaan. Tuh, aku bilang juga apa, harus hati-hati kalau nyetir di jalan tol. Apa dia lagi ngantuk ya? Kasihan itu. Hati-hati mama nyetirnya. Tuh, ditunggu sama temennya The Max warna coklat ternyata. Gila. Nah, dia kenceng sekali mobilnya. Hati-hati, Pak. Buset. Nih, dua depan. Ya ampun, The Max coklatnya kecelakaan. Waduh. Ini nih, bapak tadi yang kecelakaan ini. Ayo, bapak hati-hati. Balapnya yang bener, Pak, bukan di jalurnya itu. Tuh, hati-hati, Pak. Nah, ada mobil di belakang.
BMW kelihatannya itu, teman-teman. Dia ngikutin ke arah Palimanan kah? Wow, ugal-ugal sekali nih The Max warna merah. Rasain, makanya aku bilang apa, harus hati-hati. Di depan ini harusnya belok kiri udah sampai ya. Dan sekarang belok ke kiri, Palimanan. Alhamdulillah, bentar lagi nyampe rumah kakek sama rumah Pak D ini kayaknya ini. Apakah Pak D ada di rumah? Kita menuju rumahnya sekarang. Tuh, udah masuk kota Palimanan. Asik. Tuh, banyak orang jualan makanan. Ada sekolahan. Tuh, ada garasi juga di situ. Garasi bis kali ya. Karena kan kalau luar kota biasanya orang-orang pakai transportasi bis sampai jembatan kuning. Bentar lagi perempatan yang ada pos polisinya. Terus kalau nggak salah tinggal lurus maju lagi. Kalau nggak salah kampungnya itu ada kayak gapura gitu, teman-teman. Jalannya juga masih bertanah. Seingatku sih gitu ya. Nah, ini ada pos polisi. Kita maju terus. Oke, permisi Pak Polisi. Nah, bener ini jalanannya kayak gini, Mama. Kayaknya sebentar lagi harusnya belok kiri sih, Ma. Ada gapura, Ma. Pelan-pelan ya. Nah, bener kan di depan ada gapura nih. Asik. Kita pulang kampung. Kita mudik. Cukup gak? Oke, pelan-pelan, Mama. Tuh, ada angsa juga. Suasana desa banget gak sih, teman-teman? Terus kalau gak salah belok kiri lagi, Ma. Nah, akhirnya nyampe. Kita sampai di rumah kakek nih. Wah, kakek udah dekorasi rumahnya jadi bagus banget. Ada lampu-lampunya. Wah, kita udah disiapin makanan tuh, teman-teman. Ih, asik. Nah, itu dia. Ada Pak D sama kakek kita. Wait a minute. Mama yang markirin ya. Wah, ada makanan apa sih? Banyak sekali. Selamat datang. Halo kakek. What? What the fuck? Kakek gimana kabarnya? Wah, Om juga lama banget gak kelihatan. Tuh ada Mama tuh. Alhamdulillah baik kakek. Sini makan dulu katanya. Ya udah kita langsung makan aja. Kita udah lapar. Wah, udah disiapin banyak makanan ini. Wah, keren. Nih lihat teman-teman. Porsinya ada banyak banget makanan. Ada sate, ada ayam goreng, ada tempe, ada minuman, ada ciki. Wah, lengkap sekali. Ma ambilin taro. Tuh, buset kakek punya taro. Alhamdulillah mudik tahun ini kita semua kumpul. Keren. Tadi kakek lihat berita katanya ada mobil kalian disenggol The Max. Ah, iya bener kakek. Wah, alhamdulillah kita sudah sampai. Tuh, mobil kakek. Kita review mobil kakek sebentar ya. Tuh, ini mobil Honda yang sudah lama banget kakek masih punya dan belum dijual. Waduh, ini mobil tahun berapa ya? Teman-teman yang tahu ini mobil tahun berapa, teman-teman? Terus, kalau mobil yang kuning ini namanya Daihatsu Ayla. Mas Gembul juga tahu. Ini punya Om kayaknya. Wah, mobilnya kotor banget, sering ke sawah kali ya. Kehidupan di kampung emang seperti ini, teman-teman. Waduh, asik. Tuh, rumah kakek dihiasin pakai lampu-lampu. Keren, ini kayaknya niat banget nungguin kita, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton konten ini. Alhamdulillah, Mas Gembul bisa pulang kampung dengan selamat.
Terima kasih Mama, Cicica. Terima kasih Kakek, Akun Patan Rusa. Terima kasih Om NHBKE2. Terima kasih Mas Bayu dan terima kasih Nizam. Sampai jumpa di konten berikutnya ya. Dadah. Jangan lupa nonton live CD-nya Mas Gembul juga. Dadah teman-teman.